dipertanggungjawabkan hanya yang menyuruh. Dalam turut serta melakukan, kedua-duanya bisa dipertanggungjawabkan dalam waktu pidana. Saya kira ringkas seperti itu, bisa yang lain. Baik. Saya pernah membaca putusan Hoggrad tanggal 19 Desember 1910. Saya kembali mengingatkan untuk tidak membuat komparatif argumen yang Anda punyai dengan kemudian hal yang dimiliki oleh ahli. Baik. Tanyakan sesuatu yang tidak kita pahami dalam forum sidang ini kepada ahli. Itu penjelasan. Saya pernah membaca putusan Hoggrad tanggal 19 Desember 1910, di mana ada seorang buruh di kota Leeuwarden di Belanda, di mana dia menggali sebuah lubang tambang, di mana rupanya dalam perda tersebut itu ada sanksi pidananya. Lalu buruh tersebut tidak dipidana karena memang dia dianggap sebagai orang yang disuruh melakukan atau dalam pasal penyertaan pasal 55. Yang mau saya tanyakan, bagaimana putusan Hoggrad ini dapat mempengaruhi atau menjadi sumber hukum di Indonesia? Relevansinya dengan kasus ini? Apakah dia bisa dimasukkan sebagai doktrin atau apa? Ahli, ya, bisa menghubungkan ini dengan konteks keberadaan Anda di ruangan ini? Betul ya, Mulia. Silakan. Jadi itu contoh saja, seperti tadi saya contohkan tukang bangunan gitu ya. Jadi itu contoh saja. Saya pikir yang bisa menjadi sumber hukum adalah putusan Mahkamah Agung, ya, ini jurisprudensi, katakanlah seperti itu. Karena Hoggrad, apalagi itu kejadian juga di Belanda, bukan di Hindia Belanda, katakanlah seperti itu, sehingga kemudian ini hanya menjadi bahan reference saja kalau dalam di kampus, katakanlah gitu. Saya kira itu. Saya mau memberikan sebuah ilustrasi. Banyak orang seperti saya juga membuat SIM di biro jasa. Itu untuk kepentingan supaya cepat prosesnya, supaya memang saya tidak usah antri terlalu panjang. Memang ada biaya yang disebut jasa yang saya bayarkan oleh kepada biro jasa. Kemudian tanpa saya ketahui, biro jasa itu memberikan uang yang dimaksud kepada pihak kepolisian. Apakah saya bisa dikatakan atau terkualifikasi menyuap polisi? Tidak. Apakah pihak biro jasa itu bisa dikategorikan mewakili polisi atau sebagai pemberi suap kalau memang benar ada penyerahan uang di sana? Sebagai pemberi suap. Sebagai pemberi suap, bukan mewakili sebagai polisi. Iya. Terakhir, Majelis. Tadi saudara ahli menjelaskan bahwa pasal 6 ayat 1 huruf A ada unsur menjanjikan, di mana itu harus ada terjadi kesepakatan itu lewat lisan. Kalau memang tidak terbukti tidak ada kesepakatan, hal tersebut sebagai tidak ada terbukti dalam persidangan, apakah itu juga bisa dimaksud dengan delik yang gagal yang seperti tadi sudah saya jawab, saya kira pertanyaannya sudah cukup tadi. Cukup. Biasanya dari belakang ada yang muncul enggak? Ada. Penuntut umum? Izin jelas. Dikarenakan ahli telah menyampaikan banyak hal dan rupanya itu juga objektif, kami hanya akan mengajukan dua pertanyaan ahli. Jadi pertanyaan pertama, tadi ahli juga menjelaskan tentang adanya perbuatan perantara mewakili subjek hukum, di mana itu terkait dengan membuat kesepakatan. Tolong jelaskan apakah juga seorang perantara dapat mewakili subjek hukum untuk menerima sesuatu atau membeli sesuatu? Iya, saya kira bisa. Bisa. Yang kedua, ini pertanyaan, apakah ada suatu kemungkinan seorang pelaksana ikut bertanggung jawab atas sesuatu yang diperintahkan kepada bersangkutan? Iya, tadi saya sudah jelaskan dalam konteks hubungan suruh lakukan. Iya. Ya, jadi pertanggungjawabannya pada yang menyuruh saja, tidak pada yang melakukan. Apa pertanyaan saya begini, apakah terdapat suatu kemungkinan seorang pelaksana juga ikut bertanggung jawab atas apa yang diperintahkan oleh yang memberikan perintah? Di sini kata perintah di sini mungkin maksudnya bukan bahasa perintah sebagaimana maksud daripada menyuruh dalam pengertian pasal 55 KUHP. Tidak mungkin kalau delik itu melibatkan dua orang atau lebih, pasti pakai
konstruksi penyertaan. Penyertaan. Nah, yang paling mungkin, yang paling dekat dari ilustrasi yang saudara penuntut kemukakan soal perintah dari yang memberi perintah dengan yang melaksanakan perintah itu adalah konstruksi dunplechen. Baik. Suruh lakukan. Baik. Makanya saya tadi sudah menjawab berhubungan dengan berkenaan dengan hal itu. Jawabannya pun sama. Menurut saya pertanggung jawabannya ada pada yang menyuruh saja. Baik. Bagaimana kalau si pelaksana sangat memahami bahwa apa yang disampaikan, diarahkan ini adalah merupakan suatu tindakan yang salah? Iya, ini kan persoalannya persoalan berkenaan dengan sifat melawan hukum dari perbuatannya. Ya, jadi kalau memang dia hanya melaksanakan tugas, pekerjaan, apa yang kemudian menjadi tugasnya dan pekerjaannya tersebut, sekalipun dia memahami bahwa tugas dan pekerjaannya itu adalah sesuatu hal yang melawan hukum, katakanlah seperti itu, ya tentu itu menjadi tanggung jawab yang menyuruh, yang memberi perintah dalam hal ini. Yang lain masih ada? Sepertinya ahli cukup membatasi penjelasan ini terkait dengan pegawai dengan atasan. Tapi tadi kami kalimatnya kan menggunakan kata pelaksana dan yang memberikan arahan. Pelaksana belum tentu pegawai daripada yang memberikan arahan. Contohnya begini, ketika seseorang disuruh membakar bangunan, ya, si pelaksana memahami membakar suatu bangunan yang mana bangunan ini milik orang lain dan bukan milik si yang memberikan arahan. Apakah dapat si pelaksana ini melepaskan diri dari tanggung jawab untuk membakar bangunan tersebut? Konstruksinya tidak lagi, kalau hubungannya seperti itu tidak konstruksi dunplechen tapi wittlochen. Baik. Kalau wittlochen dua-duanya bisa. Oke, cukup materi ini. Ada satu menit. Sedikit majelis. Ahli, apabila yang diperintah tadi itu mengetahui atau tahu dari awal maksud dan memiliki maksud yang sama dengan yang memerintah, apakah juga bisa dikategorikan sebagai... Kalau dia memiliki maksud yang sama, namanya bukan dunplechen, tetapi medeplechen. Masih ada lagi? Kami cukup, ya. Cukup. Ahli, saya lanjutkan minta pendapat para ahli terkait dengan menyuruh melakukan, ya. Itu diindikasikan dengan perintah, begitu. Nah, sekarang saya minta pendapat ahli, sekarang ini berkembang dalam praktek. Bagaimana kaitannya dengan kalimat atau kata arahan itu, apa-apa bisa dikatakan dalam rangka menyuruh melakukan? Jadi begini yang mulia, tentu dalam konteks menyuruh melakukan ini kan kehendak dari perbuatan itu ada pada yang menyuruh. Sepenuhnya ada yang pada yang menyuruh. Sebenarnya yang mirip dengan ini adalah wittlochen, menganjurkan. Cuma di dalam pasal 55 cara menggerakkannya itu ditentukan secara limitatif, yaitu dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan dan seterusnya. Jadi kalau tadi mengarahkan, kalau pengarahnya itu sudah masuk dalam kategori menyalahgunakan kekuasaan, katakanlah, atau menimbulkan penyesatan pada yang bersangkutan, maka dia beralih dari bentuk dunplechen menjadi wittlochen, gitu, sehingga kemudian tidak lagi bisa dikategorikan sebagai suruh lakukan, gitu, yang mulia. Bentuknya sama-sama menyuruh dalam pengertian awam, tetapi dalam hukum menyuruh melakukan di sini diartikan secara tersendiri, yang satunya dianggap diartikan dalam bentuk membujuk lakukan atau menganjurkan, ada dua terjemahan, atau Andi Hamzah menggunakan istilah memancing melakukan dalam hal ini. Jadi kalau mengarahkan, arahannya tadi menimbulkan penyesatan pada yang melakukan, bentuknya sudah tidak lagi menyuruh melakukan, yang mulia. Oke, satu lagi.
dalam menilai suatu perbuatan yang dikategorikan kepada pasal 55 penyertaan tadi ya, apakah pemahaman ahli juga, pemahaman ya, itu bisa, sudah bisa dikatakan itu turut serta melakukan? Dan Anda dengan hanya menilai pemahaman orang yang disuruh tadi. Iya, kalau turut serta melakukan ada kerjasama yang erat. Jadi ada berbagi peran antara yang melakukan dengan yang turut serta melakukan. Nah, kerjasama inilah yang... Tegasnya pemahaman tidak bisa. Tidak cukup ya, hanya dengan pemaham, tapi ya, harus ada perbuatan bisa, konkret. Ya. Ya. Belum cukup, ya. Masih ada perlu syarat-syarat lain. Betul yang mulia. Terima kasih. Tidak ada yang mulia. Tidak ada lagi? Tidak ada. Baik, karena ini merupakan keterangan ahli, kita tidak perlu memberikan kesempatan untuk pada kedua terdakwa untuk menanggapi ini gitu ya. Cukup ya, penuntut umum. Demikian juga konfirmasi mengenai barang bukti tidak relevan untuk ahli semacam ini. Pak Dokter, terima kasih Anda telah menghargai untuk membantu persidangan ini dengan kehadiran Anda. Berharap bisa ketemu dengan Anda lagi masih dengan wajah yang fit seperti ini. Nah, kan Anda berdua bisa duduk di sini lagi. Kembali pada tim penasihat hukum kedua terdakwa. Sudah cukup dengan ahli ini? Cukup yang mulia. Ya, tidak ada lagi yang mengajukan. Dengan demikian kita akan mengagendakan pemeriksaan perkara ini untuk mendengarkan keterangan dari kedua terdakwa. Nanti pada persidangan hari ini mungkin belum bisa kita laksanakan ini, kita akan mundurkan pada persidangan berikutnya. Ya, sama kita ketahui bahwa persidangan atas perkara ini kita gelar setiap hari Senin. Hanya karena kemarin para rekan hakim harus mengikuti eksaminasi pada hari Senin, kita mundurkan pada hari Rabu. Karenanya untuk penjadwalan sidang berikut kita akan kembalikan pada hari Senin mendatang, insya Allah. Ya. Jadinya hari Senin tanggal 24. Ya, Anda berdua menyiapkan diri untuk memberikan keterangan pada persidangan berikutnya. Ya, ada yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri persidangan ini, Basuki? Cukup yang mulia. Cukup yang mulia. Tidak ada lagi yang mau disampaikan? Kami ingin menyampaikan kembali permohonan pengobatan lanjutan yang mulia. Baik ya. Untuk kedua terdakwa. Permohonan pengobatan berlanjut. Iya. Nah, sudah diajukan pada sidang ini? Sudah yang mulia. Lalu ada penambahan permohonan untuk di apa lagi, ke spesialis yang